Oke, balik lagi di channel Sugeng Monosok dengan kombo-kombo yang menyesatkannya ya, brother ya. Kombo triple six yang tiada tara, anjay, tiada tara nggak tuh. Dan kali ini gue pengen coba bug bersi. Seperti yang sudah kalian ketahui, bug bersi ini bakalan OP ketika lu bawa line up elemental. Nah, ini kita coba bikin LDKY versi Sugeng Monosok. Oke, nah ini kita pakai karena kita pernah ya ketika updatean elemental jadi 6 itu kita membuat 6 elemental, 6 mm, 6 elf, 6 elemental, 6 assassin, 6 elf. Nah, kali ini gue pengen coba mengulang kembali ini, semoga bisa ya. Semoga bisa terbentuk combo sinerginya gitu tuh. Gue butuh kristal elf, butuh kristal mm atau enggak assassin. Gitu tuh. Nanti kita coba cari kristal kembar, semoga dapat. Nah, ini untungnya gue dapat first pick Chou Digi, lumayan lah buat nabung ya. Kayaknya sama sih strateginya, gue bakalan membuat combo nahan dulu di early sampai mid. Biasa pakai 3 wrestler atau enggak 3 guardian. Oke, kita cek aja nanti siapa duluan yang bintang 2 ya. Siapa duluan maksudnya guardian dulu atau wrestler dulu nanti yang bisa ngangkat dari early sampai midnya. Sambil kita nanti ngumpul-ngumpulin elemental ya. Oke, di sini Chou enggak gue beli, nanti aja. Karena di sini kayaknya gue masih menggunakan Chou sama Digi aja. Khawatir nanti ketemu sama Chou sama Digi lagi line up musuh gitu tuh. Nanti kita menang kalau Chou-nya level 2. Jadi santai aja dulu, nggak perlu naikin levelnya Chou. Nah, ini untuk mengelabui. Oke, gue turunin lagi. Sip. Oke, nah ini untungnya nggak ketemu lawan yang Ovenfold. Kita bisa nabung sambil cari kristal ya. Nah, gue berharap banget dapat kristal ya elf lah, atau nggak mm ya, atau nggak assassin lah. Ntar kita bisa setup kayak konten kita yang lama gitu tuh. Gue pengen tahu nanti seberapa OP bintang tiganya nanti di late game gitu loh ya. Ini cuma ini ya, gue nggak rekomendasikan ya teman-teman buat ngepush pakai combo kayak gini gitu loh. Karena ya gimana ya, agak kurang aja sih, agak merusak game aja ketika lo menang pakai bug gitu ya. Nah, jangan ngandelin bug lah. Ini gue aja bingung ya. Ini kalau gue ketemu sama lawan yang pakai elemental kayak gimana gitu tuh. Waduh, ketemu yang low strike. Yang ngandelin bug bersih itu nanti gue bingung juga sih. Kayak misalkan nanti ada yang bawa Freya kan, bawa 6 elemental seperti biasa terlihat ya. Karena OP nya kan biasanya orang-orang pakainya 3 WM itu 3 Northern Veil plus 6 elemental kan, pakainya Freya. Nah, itu udah kebantai banget nanti line up kita. Cuma ya ini gue cuma memanfaatkan aja bug bersihnya biar main elemental. Karena untuk di match biasa itu menurut gue terlalu lemah ketika bawa elemental sampai akhir buat bikin triple seek gitu tuh. Makanya gue gak pernah upload lagi untuk triple seek elemental. Nah, ini mumpung ada bug bersih gitu ya, kita coba. Oke, darah 78. Waduh, gua nggak pertama dong kayaknya nih, ada yang dari 78 juga, semoga dia win nih. Eh, kalau dia win juga tetap dia duluan yang ada di posisi 78, si top 1 noob ini nih. Wah, kalah, nggak first pick bro, nggak first pick kita. Waduh, semoga masih bisa dikasih kristal ya, semoga kristalnya sesuai dengan keinginan gua. Assassin atau nggak mm atau nggak elf, please. Ini please. Waduh deh. Udah lah, kita ambil aja daripada nggak sama sekali gitu ya. Kali aja bisa ngebentuk 6 DA-nya juga gitu tuh. Maksud gua di elemental kan ada Luoyi, kali aja bisa kita perbuat dengan kristal ini ya, kristal DA lagi gitu tuh. Semoga bisa. Oke. Nah, ini lumayan Akai bintang 2, Mia tetaplah gua setupnya nanti ke MM ya kali ya. Setupnya kayak biasa aja dulu. Nah, di sini ada Zilong. Nanti deh.
duit gua sambil nabung aja kita ya. Dari kita masih 78 juga, lumayan masih nabung. Oke, cowoknya buat ngelindungin Mia. Wah, ini ketemu mage nih. Pakai BRC 1 juga. Waduh, semoga dia belum tahu ya bug-nya ya, Bray. Ini bug-nya masih fresh banget sih ya, masih fresh banget ini. Baru lihat dari kontennya Bas. Bang Ios, kok Bas nih? Gitu tuh. Nah, baru lihat bug-nya, wah. Kita juga pernah sempat nyobain juga di live streaming kemarin. Dan baru kepikiran idenya sekarang, gue pengen bikin coba triple seek elemental. Lumayan ya pakai Barsi. Oke, wah, di grill 3 biji, gila langsung jadi dong. Tapi kita nggak ke Empire ya. Roll aja. Harit. Nah, di sini ada si Jawhead. Oke, gua ambil bintang 2 Carmilla. Oke, gua set up sekarang ganti sama wrestler ya, Bray. Karena kayaknya ini kita udah punya si Jawhead sama Carmilla, udah lumayan bakalan ini ya, nggak carry lah. Seenggaknya walaupun kita kalah, tapi kalahnya tuh Jawhead sama Carmilla pasti nge-take down kayak 2 atau 3 hero musuh gitu tuh. Jadi walaupun kalah damage-nya enggak bakalan gede. Oke, kita punya ability untuk menghidupkan hero pertama yang meninggoy, anjay. Sini cowoknya hidup lagi. It's good. Oke. Masih win malah ya. Nah, ini udah line up-nya udah lumayan kuat lah. Oke, di sini ada 1-1. Sekarang kita dapat DA ya, kita ambil aja. Oke, sip. Oke. Cybernya nanti untuk memperkuat si ini ya, memperkuat si Jawhead. Wait, ntar gue mikir dulu. Akai, Guardian, nggak usah bawa lah. Oke, masih pakai line up yang sama. Ini gue perlu jual kayak Mia harus gue bintang tigain kali ya. Gue jual, bawa elemental. Valenya kita kumpulin sedikit demi sedikit. Clone device lumayan, mantap. Sip. Itemnya juga bagus ya untuk setup wrestler. Item yang bagus ketika early game, kalau misalkan kalian setup wrestler, itu Winter Scepter sama Immortal. Lumayan, nanti bisa ditaruh di Jawhead ya, atau nggak di Carmilla, biar bisa ulti. Oke, bintang 2 juga. Waduh. Jual. Wah, ini Beleric gua nggak perlu ya. Ntar gua turunin dulu, keluarin. Gimana ya? Oke. Nah, si untuk 3 wrestler kan mengcarry banget kan. Jadi ini kayak tips juga ketika kalian masih ngumpulin kristal, ya udah setupnya 3 wrestler aja. Yang penting ada Jawhead, ada Carmilla, itu kuat banget sih nanti. Di early game-nya itu kuat banget. Dan gua saranin jangan naik dulu ke level 7. Level biasanya kan banyak. Gua juga sering ya melakukan naik dulu di level 7 gitu tuh. Nah, stay aja dulu di level 6 ketika Jawhead sama Carmillanya udah jadi bintang 2. Kalau misalkan belum jadi, kalian ngeroll aja, fokus ngeroll. Nah, itu tips juga sih. Nanti biar enak di level 7, di level 8-nya kalian enggak pusing-pusing nyari Jawhead sama Carmilla. Karena lebih banyak si Jawhead Carmilla itu ada di level 6. Gitu. Kalau setup wrestler untuk mempertahankan posisi ya kayak gitu ya tipsnya. Oke. Nah, di sini Winter Scepter-nya udah gua taruh di Jawhead. Hihi, mage Esmeralda Concentrate juga ya harusnya bisa lah di takedown sama 3 wrestler Jawhead terkutuk kayak gini. Setun. Menggoy. Enak banget. Oke, Mia, tambahan Mia lagi. Digi juga bintang 2 nih. Wah, rata dong kita nih. Elemental bisa masuk kali ya. Tinggal gasken aja ini levelnya. Gasken. Oke, wait. Sini udah rata bintang 2 semua.
Oke, di sini gua enggak, gua kalau kalau kalian bingung, "Bang, kenapa lu enggak jadiin combo Dragon Altar-nya dulu gitu tuh?" Wah, enggak penting, nanti aja, Bray. 3 Dragon Altar itu belum tentu ngangkat juga, Bray, gitu. Jadi gua kayak menganggap gua enggak dapat Crystal Dragon Altar gitu tuh. Gue tetap pakai setup biasa. Setup biasa yang kuat itu untuk di meta sekarang 3 Guardian atau enggak 3 Wrestler, itu aja. Semua setup punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu tuh. Kayak misalkan setup 3 Wrestler ya. Nah, itu bakalan lemah nanti ketika ketemu 3 Guardian, Bray. Tapi dia bakalan kuat ketika lawan-lawan kayak seperti Mage kayak tadi ya. Kayak lawan Esmeralda Concentrate, lineup Mage dia menang lah gitu tuh. Nah, Guardian sebaliknya. Oke. Di sini ada Crystal DA lagi. Semoga enggak diambil. Kalau diambil sih gua pilih Assassin ya. Karena gua kalau misalkan bikin triple asik elemental, please dapat. Oke. Karena kalau misalkan bikin triple seek elemental, kalian itu membutuhkan kristal yang kembar gitu tuh. Ya udah, ini gua coba usaha aja dulu ambil Dragon Altar. Jadi gua punya kristal, 2 kristal Dragon Altar, dan tentunya tinggal nyari Luoyi aja ya. Nah, ini sudah saatnya belum ya kita coba? Coba dulu kali ya. Oke, gue coba deh. Biarinlah, kalau kita kalah darahnya masih tebal juga. Oke, kristal DA-nya jangan lupa kita pindahin ke Carmilla aja deh. Biar cepet. Aduh, oke, ada Luoyi. Aduh, kan. Ini bug bersinya bakalan jalan ketika hero elementalnya mati duluan, Bray. Wah, ini digi kita yang mati duluan. Jadi nggak menimbulkan efek apa-apa. Nah, kalau hero elementalnya mati duluan, itu kalian bakalan ngebuff satu kali lagi bintang buat hero-hero yang masih stay di stage, Bray. Itu OP parah sih. Waduh, 56. Salah perhitungan gua, salah posisi. Harusnya si Vale taruh paling depan. Nah, ini ada 2 Mia. Oke, gua ambil, coba lihat. Gue dapat Mia lagi. Aduh, ya udah pulang aja. Oke. Sip. Nanti ya, Bray, gua pakai elementalnya nanti, gua pakai nanti. Ini gue mikir biar stabil dulu nih, biar kita nggak terlalu berdarah gitu loh di late game-nya. Karena nanti ketika udah pakai elemental, gue kayak gambling, Bray. Ayo dong, Mia kita DA nih. Iya. Sah. Waduh, ada guardiannya, ada carry. Meninggal lah, Mia. Mau darahnya sebel apapun, meninggoy. Aduh, 44. Kita soalnya nggak punya... Oke, Udore bintang 2, sip. Ini kayaknya kita udah harus melepas ini kali ya. Melepas wrestler kali ya. Pengen langsung cepet-cepet coba gitu biar banyak yang bintang 3 gitu kan. Karena kenapa OP-nya? Jadi ketika kalian jadi 4 elemental, itu kalau misalkan hero elementalnya mati, itu bakalan ngebuff 2 hero, Bray. Itu parah sih. Broken banget jadinya. Apa line up elementalnya jadinya. Jadi udah di awal kita punya buff elemental 2 hero gitu tuh kan. Terus pas hero elementalnya mati, ngebuff lagi 2 hero bintangnya. Wah, ada MM kita ambil, memperkuat si Mia sama si Wanwan kita nanti. Jadi kita gak butuh lain-lain MM yang lain gitu maksud gue. Oke, nah ini gue masukin Eudora. Nah, ini kita rata kan bintangnya. Mungkin line up-nya kayak gini dulu. Oke, ini untuk sementara kayak gini dulu. Nah, ini gue jual-jual hero nggak penting. Beleric juga kayaknya nggak mungkin gue pakai. Karena ini gue belum tentu gue ke elf sih. Tinggal nanti nyari Estes ya.
atau enggak Aurora. Nah, lihat nih, kita siapa duluan yang mati nih ya? Ya, masih si Digi yang mati. Pengen nyoba bug-nya, enggak dapet-dapet. Aduh. Ya, walaupun kita menang ya. Cuma enggak dapet bug-nya nih. Ayo dong kasih elemental kita mati bentar, gua coba posisi dulu ya, positioning dulu ya. Biar harus meninggal gitu loh ini hero elemental nih. Khawatir nih menang duluan nih. Kita belum jadi kombonya. Oke, lunak bintang 2, mantap. Kayaknya gua buang untuk si Diginya, udah enggak usah nabung deh. Wah, ini naik level enggak sih? Naik level. Naik level enggak? Naik level enggak? Naik level aja lah. Ini gua jual. Oke, masukin Woi. Nah, ini udah 4 elemental. Semoga nah, hero elementalnya 3 hero gua taruh paling depan. Nah, ini kebab ya. Woi sama si Eudora bintang. Nah, lihat powernya 60. 79. Oke, berhasil. Jawhead gua jadi bintang 3, Bray. Broken gak sih? Broken anjir. Gimana kalau udah jadi 6 elemental nih? Ini tinggal gue butuh Estes kali ya, biar elfnya nyala kali ya. Kalau kita bawa Mia kan. Tapi kita udah full, butuh kristal boy. Tuh kristal banget ini. Gue gak pake Egi soalnya. Susah buat cari kristal. Oke, ada Woi. Woi. Aduh, nah ini ada yang bawa Norton Fell nih. Gue satu elemental harus taruh paling belakang, takut dia mati duluan ya. Oke. Nah, line up-nya kayak gini aja dulu. Sip. Posisi elementalnya, nah yang bodo amat Lori taruh paling depan. Gak apa-apa, oke. Bintang 3 Carmilla. Nah, bener kan pas ketemu Norton. Oke, Vali kita hidup lagi. Jadi bintang 3 enggak tuh Loi kita, Bray. Yang tadinya cuma bintang 2 dari bintang dari bintang 1 loh. Broken enggak sih? Tahu dia bintang 3. Bintang 3 kita ada berapa hero tuh? Eudora juga jadi bintang 3. Waduh. Vale juga bintang 3 tadi ya. Wah, gila sih. Ini lumayan lah, kita bereksperimen dengan coba-coba combo triple sick elemental. Sip, ada elf, mantap. Oke, 3 elf nyala, 3 elf nyala, Bray. Tinggal Estes ya. Estes masuk, semoga bisa jadi 6 elemental, 6 DA, 6 elemental. Oke, bentar. Ini udah dapet 6 elemental, gue jadiin sekarang gak ya? Bingung woy. Karena ketika transisi itu, kalian harus bisa memutuskan ininya, posisi yang terbaiknya kayak gimana gitu tuh. Ntar gue kayak belum siap gitu loh. Pakai 4 elemental dulu deh ya. Nanti ya kita jadiin kombonya. Oke. One-one-nya udah one-one elf ya. Ini lawan mage nih. Oke, mending ini kita nggak ngebuff level ya, karena yang mati duluan ini Skarmila. Cuma untuk Mia kita udah lumayan, lumayan menyakitkan, Bray. Wait. Dari kita paling atas. Oke, kita bawa si Link ya. Aduh. Pas dong. Oke, Luai bintang 2, no problem. Buat persediaan ya, kalau misalkan mau ke 6 DA. Nah, ini gue jadiin kombonya. Sip, 6 elemental is possible ya, anjay. Nah, ini semoga banyak hero yang kebuff bintang 3 nanti. Lihat nih, gue gak ada hero sama sekali bintang 3 ya. Bintang 1 masih ada 2 hero. Bintang 1 masih ada 2 hero. Oke, lihat. SS gua mati duluan dong. Wah, Vale.
Valet Estes, Estes. Bintang 3 Estes. Bintang 3 Luoyi. Bintang 3 Cecilion. Bintang 3 Wanwan. Wah. Aduh. Masih kalah dong. Oke, gue buang jauh headnya. Oke, gue siapin ya. Gue siapin ceilingnya. Semoga dapet link bintang 2. Kita jadiin 6DA deh. Oke. Mantap. Wah. Dari retail kayaknya lebih eksperimental aja kayaknya ya. Hero Legend jadi bintang 3 gimana nih? Oke. Gue beli dulu. Nanti kita bisa ganti ke siapa ya? Apa gue bawa 4 elemental aja gitu? Wah, gue pengen 6 sih, bro. Pengen 6 elemental atau enggak 1 sinergi jadi lagi aja. Udahlah, pokoknya gitu aja. Lepas Wanwan, kek. Enam elemental. Kristal. Oke. Elf dapat. Elf dapat. Oke, Asklah buat si Mia. Sip. Nah, gini gue udah jadi 6 elf, 6 elemental dong. Mantap sih. Oke, ini gue nyari retail B2 dulu deh. Wait. 1-1 bintang 3 kali ya. Wah, ini gue tinggal DA-nya nih. Tanggung banget, masih 5. Power gue 75. Tanggung banget sih. Ya semoga kita sampai dapat slot lah ya. Darahnya masih tengah-tengah nih, 32 masih rata. Nah, cek Carmilla bintang 3. 1-1 kita bintang 3 ya. Nah, aduh, 1-1 yang mati dong. Tapi it's okay ya. Untungnya kita pertama apa? 1-1-nya emang bintang 3 gitu tuh. Kebuff dari awalnya. Oke, gue cari retail dulu nih. Santai dulu kali ya. Santai dulu kali ya. Ini gue kalau mau ngepur juga masih ada satu run lagi sebelum Fatbook. Wah, ini 6mm, bray. Wait, wait. DA nggak apa-apa dikasih ke Estes. Oke, gue posisi. Sip. Biar nggak kena hajar Mia gitu tuh. Mia lawan enak. Kritikal lebih besar, cu. Nah, gue khawatir kena Mia lawan. Sip. Oke, bintang 3 Lunox. Bintang 3 Estes. Aduh, nggak tahu kuat atau enggak. Aduh, 1-1 kita bintang 3 meninggal dong. Kalah dong. Kalah dong kalau by 1. 19, cu. Link. Oke, kita siapin aja. Sip. Nah, ini udah auto ganti itemnya. Oke, kita masukin. Aduh, Estes lagi. Yang dari Mia dong. DA-nya. Oke. Kita pindahin ice pool item Irithel. Oke. Semoga dapat bintang 3 Irithel-nya. Roll 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 sampai mampus roll. Aduh, santuy santuy. Ini masih ada next round. Antara pilih si Link atau si Yuzhong ya. Lebih menarik mana kira-kira nanti, ngelihat Link atau Yuzhong bintang 3-nya nanti. Semoga masih bisa dikasih kesempatan. Oke, bintang 3 Irithel. Meledak. Meledak. 4900. Hero Legend sama hero, aduh, hero kok satu sekali. Sekali timpuk, bray. Sip, darahnya 20, gua duluan yang dapat slot. Oke, triple sick. Jadi kita bikin 6DA. Gua nyari Yuzhong sih ya. Kayaknya lebih bagus Yuzhong bintang 2. Kita udah enggak pakai Mia sih. Kita masukin hero legend aja buat melihat satisfying-nya. Sip. Ro Yuzhong. Enggak ada. Ya udah, terpaksa ya, bray. Terpaksa ya udah masukin Link aja. Jadi biar rata bintang 2 kecuali si Cecilion. Oke, bentar. Kita lihat nanti powernya ya, bray. Mianya ada di kanan. Oke, enggak apa-apa. Hajar elemental duluan.
Nah ini si Carmilla kita punya Winter sih, Winter Scepter gue taruh di Carmilla. Galingnya megang MM. Wait. Oke, okay, meninggal duluan SS-nya. Bintang 3 1-1. Aduh, tadi retailnya bintang 3 gak tuh? 184 power gue. Langsung meninggal. Broken nembak Barsi ini. Aduh. Ya, ini lagi ininya ya, lagi masa-masanya ya. Udahlah kita enggak apa-apa sembari cobain bak Barsi gitu. Kalau misalkan ngelihat di hero power yang di final result sih ya enggak 184 ya, cuma tadi gua lihat kalau kalian coba putar ulang itu 184 power kita. Tadi banyak banget di hero bintang 3-nya gitu tuh. Nah untuk di final resort nggak kelihatan. Oke deh, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Asik, kita udah berusaha membuat triple seek elemental dan akhirnya berhasil menemukan triple seek elemental yang baru. Asik. Plus dibantu sama Bug Barsi sih. Nggak oke sih, nggak oke. Ini menangnya dari Bug Barsi. Ya, ini gue cuma nyobain aja ya bro ya. Jangan dijadiin, jangan keseringan juga makanya combo kayak gini. Ya semoga Muntun langsung nge-fix combo ini. Combo ini lagi. Fix commander ini gitu tuh. Semoga bisa di, semoga bisa cepet lah ditanganin. Ya seenggaknya Barsinya jadi gak bisa dipakai dulu. Kalau misalkan Muntunnya belum bisa ini ya, belum bisa nge-fix Barsi, ya nonaktifin aja dulu bray Barsinya. Oke deh. Gua pamit, Bang Sugeng pamit, selalu jaga kesehatan. Salam satu hobi. Bye bye.